واجعله لنا حجة يا Nabi Adam,
Allah ciptain jasadnya, tangan ada, kaki ada, semuanya ada. Yang tinggi dan panjangnya itu situ naziraan 60 hasta. 30 meter. 30 meter tingginya. Itu Nabi Adam tuh 30 meter tingginya. Tangan ada, kaki ada, semuanya ada. Ketika pada saat diciptakan itu Nabi Adam belum bisa bergerak. Tangannya ada tapi belum bisa bergerak. Kakinya ada tapi belum bisa bergerak. Semuanya belum bisa bergerak. Kenapa? Allah belum tiupkan ruh di dalam dirinya Nabi Adam. Setelah Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam, baru ada kehidupan. Tangannya bergerak, kakinya bergerak. Karena ada apa? Ruh ditiup. Baru Nabi Adam duduk, dia Nabi Adam. Ketika Nabi Adam duduk, dia bersih itu mukanya. Karena dari debu dibersihin semuanya, badan-badannya. Pas dia buka matanya, dia lihat sekelilingnya, kaget Nabi Adam. Ada tulisan begitu indah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tulisan di arsnya Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal Nabi Muhammadnya ada kan? Udah ada belum? Belum ada, udah ada tuh. Ada banner gede banget di surga, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaget Nabi Adam. Bertanya Nabi Adam kepada Allah, apa kata Nabi Adam? Ya Rabbi, man huwa Muhammad? Wahai Allah, itu siapa Muhammad? Kok namanya begitu dekat dengan nama Engkau? Kok begitu dekat antara nama Engkau dengan nama dia? Man huwa Muhammad? Siapa Muhammad itu ya Allah? Nabi Adam nanya. Apa kata Nabi Adam? Ya Adam, huwa laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Wa laulahu ma khalaqtul jannah wal na. Wa laulahu ma khalaqtus samawati wal ard. Adam, ketahui oleh engkau. Huwa Muhammad maksudnya. Laulahu, jikalau bukan karena Muhammad, ma khalaqtuka ya Adam. Aku tidak akan mungkin ciptakan engkau wahai Adam. Paham apa maksudnya? Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan mungkin ciptakan engkau yang ada. Walaulahu ma khalaqtul jannah wan nar. Kalau bukan karena Muhammad, aku juga tidak ciptakan surga dan neraka. Walaulahu ma khalaqtus samawati wal ard. Dan juga kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi. Semua ini aku ciptakan karena lantaran aku ingin cintai siapa? Nabi Muhammad. Jadi nur yang pertama diciptakan adalah Nabi Muhammad. Makanya wajar kalau Nabi Muhammad disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Benar, dia Allah turunkan sebagai nabi yang terakhir secara fisik. Tapi nurnya sudah Allah ciptakan jauh sebelum Allah ciptakan segala sesuatu. Allah sudah ciptakan Nabi Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya disiapkan. Nah, solawat ini yang kita baca adalah kembali kepada siapa? Kepada kita. Ya, sudah cukup dah kata Nabi. Yang berselawat sama aku siapa? Allah. Kira-kira kalau Allah yang berselawat, kita butuh lagi nggak ya, Pak? Hah? Cukup udah. Udah cukup. Tapi emang akhlaknya Nabi Muhammad luar biasa. Kalau bicara dijamin, Nabi udah dijamin masuk surga. Kalau bicara dihisab, Nabi gak pakai dihisab. Kalau bicara nanti emang alam barzah, Nabi gak bakal ditanya sama malaikat munkar nakir. Nah, dosanya gak ada. Udah dihisab, gak pakai dihisab. Langsung masuk surga, dijamin. Tapi akhlak Nabi beda. Orang yang luar biasa sudah dijamin masuk surga, tidak punya dosa dan lain sebagainya. Subhanallah, sembahyang kakinya sampai pada apa? Betah. Istighfarnya enggak kurang sehari 100 kali beliau membaca doa istighfar. Padahal dosanya sudah apa? Ya ampun. Sudah dijamin surga, tapi Nabi masih tetap beristighfar kepada Allah. Sehari sab'ina marrah, 70 kali. Wa fi ba'di riwayat, dalam satu riwayat mi'at marrah, 100 kali. Mohon ampun kepada Allah. Padahal udah dijamin. Kita yang udah jamin belum masuk surga. Kita udah dijamin belum masuk surga. Ya Allah, kita yang belum dijamin masuk surga.
yang dosa kita begitu banyak, yang bakalan ditanya nanti di malaikat munkar nakir, bakal ada yang namanya azab kubur dan lain sebagainya. Sementara istighfar kita berapa banyak sehari? Masya Allah. Nanti kita ketemu ada namanya babut taubah. Dalam kitab filosofi ada bab tentang taubah. Nabi ngajarin sama kita. Dan juga semoga rahmat serta salam Allah bukan hanya tertuju kepada Nabi Muhammad, bukan hanya tertuju kepada keluarganya, juga tertuju kepada para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Semua sahabat Nabi Muhammad. Orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad, orang yang beriman dengan Nabi Muhammad, hidup di zaman Nabi Muhammad, itu yang disebut dengan sahabat. Walaupun dia tidak duduk bersama dengan Nabi Muhammad, tapi dia hidup di zaman Nabi, dia bertemu dengan Nabi, dan beriman kepada Nabi, maka disebut sahabat. Jadi jumlahnya banyak. Ada yang mengatakan 140 ribu. Ada yang mengatakan 114 ribu sahabat Nabi Muhammad SAW. Wattabi'ina lahum biihsanin ila yaumiddin, dan semoga juga rahmat Allah serta sejahteranya Allah Subhanahu wa taala juga tercurahkan bukan hanya kepada Nabi Muhammad, bukan hanya kepada keluarganya Nabi Muhammad, bukan hanya kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan juga wattabi'ina, dan juga atas orang-orang yang mengikuti lahum kepada para sahabat. Biihsanin ila yaumiddin, dengan kebaikan-kebaikan ila yaumiddin sampai kepada hari kiamat. Ya, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Insya'at termasuk orang-orang yang mengikuti daripada jejak yang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya'at mana buktinya ini? Duduknya kita di majlis yang seperti ini, ini mengikuti ittiba' namanya gitu. Mengikuti jejak daripada orang-orang terdahulu, ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad.